Ya, murah lagi 60. Nah, ini tempat nasi 2 ribuan. Yang kecil ini 6 ribu. 40 ribu yang besar. Yang besar banget ini 72. Ini 23 ribu, ada yang 20 ribu. Tergantung besar kecilnya ya. Kalau mangkoknya 15 ribu ya. Toko Parabot Tanah Baru ya guys, Beji Depok. Di sini terdapat ada barang-barang dari rotan, ada dari plastik, ada dari stainless, ada juga yang elektronik. Banyak ya, tokonya luas. Di sini seperti grosiran, harganya murah banget. Ini pel-pelan ya. Halo sahabat Renana, kali ini aku lagi berada di toko Parabot Tanah Baru Beji Depok ya guys. Kita akan review parabot stainless juga rotan ya. Untuk barang plastik seperti ini nanti tunggu untuk part keduanya ya. Sekarang kita let's go. Ini untuk alat-alat bikin tumpeng kue. Alat-alat open ya. Untuk bikin kue nastar, tumpeng. Pancinya tuh panci Jawa ini yang besar banget itu cuman 40 ribu, yang besar, yang besar banget ini 72. Ini yang sedang 60. Ini yang besar banget 85 ya. Ini buat bikin kue. Dia panci besar ya. Ini unyu banget ini. Ini 15 ribu, 15 ribu kecil banget ya. Enggak, ini sedang ya. Yang kecil yang ini nih 14. Nah, ini saringan-saringan ini sebesar gini harganya cuma 16 ribu ya. Ini besar banget loh, 16 ribu. Ini codet-codet apa namanya, ini buat masak, ini cuma harganya 3 ribuan ya. 3 ribuan. Ini yang sedang ya, harganya 3 ribu. Nah, ini yang besarnya dia, ini yang besar harganya 5 ribu ya. Ini harganya 5 ribuan. Dia harganya 100 ribu. Ini besar ya, buat tukang nasi goreng. Buat tukang nasi goreng dia. Nah, ini barang pecah belah ya. Dia bahannya dari, bukan plastik ya, tapi dia dari seperti fosil atau keramik ya. Sampai atas ya. Kita lihat harga satuannya itu. Ini 23 ribu, ada yang 20 ribu, tergantung besar kecilnya ya. Kalau mangkoknya 15 ribu ya. Itu banyak. Ini gelas. Ini 15 ribuan ya. Ini gelas. Sebenarnya bukan plastik, apa ya namanya ya. Nah, ini rotan.
Rotan juga tanah liat ya. Ini ulek-ulek ini berapa? Ini 60.000 ya. Murah loh ini 60. Nah, ini tempat nasi. Itu tempat nasi, ini untuk dimsum ya. Ini cuma 3.000-an ya. Ini 3.000. Tuh 3.000. Ini ulek-ulek kayu. Ih, murah banget. Murah-murah loh di sini. 10.000-an. Yang kecil ini 6.000. Ini 5.000. Ini untuk dimsum ya. Ini bakul-bakul. Rotan juga ya. Ini apa ya guys, ini buat mengukus kali ya, aku nggak tahu ini buat apa, kayak seperti topi caping ya, tapi nggak tahu ini buat apa. Ini juga tuh lucu-lucu. Lucu-lucu banget. Ini harganya 3.000. Ini ada bakul kecil. Lucu-lucu banget kan? Lucu-lucu dia. Ini untuk kalian naruh tempat minum ya. Aduh. Ini naruh tempat minum biasanya di motor ya, botol. Untuk botol soft drink atau minuman. Aduh, ini pemanggang. Ini buat tempat ayam jago ya. Ini lucu banget nih. Buat naruh ayam dari kampung.